Selamat siang dunia. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama bagaimana tata cara menghapus dari komponen PKH. Penghapusan ini banyak sebab, diantaranya ada pindah kakak, sudah punya kakak sendiri, atau mungkin juga karena pindah domisili, atau mungkin juga meninggal dan sebagainya. Bisa. Oke, langsung aja kita login aja biar cepat. Login username dan password kita, kemudian klik ini panah itu, kemudian klik transaksi. Setelah transaksi, klik pemutakhiran. Setelah pemutakhiran, diklik lagi pemutakhiran KPM. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik tambah. Nah, setelah itu kita klik yang pencarian ini. Kemudian kita klik, misalkan namanya, kodenya Ibu Hartini ini ya. Kita harus tahu dulu nomor PKH-nya berapa. Misalkan ini 560. Oke, kita cari dulu. Nah, ini ada namanya Ibu Hartini. Oke, kita klik tambah itu. Kemudian kita klik keterangan sosial ekonomi anggota. Nah, ini ada tampilannya komplit di sini. Bahwasanya dijelaskan di sini bahwasanya kemarin ada laporan Bapak Damas ini sudah pindah kakak. Makanya solusinya yaitu pada aksi ini, ada aksi ini yang paling kiri ini edit, yang tengah ini aksi yang cepat, dan yang status ini di ping. Statusnya ini belum ada anu. Ada pembenahan. Oke, langsung aja. Mari kita klik yang tengah langsung. Ya, ini. Apakah Anda ingin mengeluarkan Damas dari KPM ini? Benar ya, karena sudah pindah kakak. Oke, yes. Kita tunggu dulu. Nah, setelah itu pilih alasan Anda. Ini ya. Nah. Ini beberapa alasan, yaitu diantaranya ada cerai, kemudian data ganda, keluar dari kakak, bukan keluarga inti, kesalahan input ini karena mungkin kesalahan pendamping, tidak tahu keberadaannya. Kita pilih keluar dari kakak, karena kebetulan KPM tersebut memang sudah pisah kakak. Kemudian kita klik OK. Nah, itu. Kemudian selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Sudah keluar dari komponen PKH. Kemudian setelah itu Lasmi. Nah, ini kita satu lagi. Lasmi kita klik tengah. Untuk mengeluarkan Lasmi dari komponen. Apakah Anda ingin mengeluarkan Lasmi dari KPM ini? Oke, kita klik yes. Setelah itu pilih seperti tadi. Ada banyak pilihan, mulai ini kita pilih keluar dari kakak, kemudian kita klik OK. Sebenarnya simpel aja untuk tips bagaimana mengeluarkan komponen KPM dari komponen atau dari KPM satu keluarga dari PKH tersebut. Itu sudah seperti tampilannya ya, tampilannya akan seperti ini. Beda dengan yang aktif akan ada tanda pingnya, kali ini sudah tidak ada lagi. Itu setelah itu kita tinggal kembali dan ke menu awal lagi. Terima kasih sedikit terkait dengan review tips terkait dengan mengeluarkan komponen dari KPM PKH. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton channel kami. Salam.